Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Mr. Rudy Channel. Teman-teman, yang ini adalah Hotel Kota Mobagu. Ini rekomendasi bagi teman-teman datang dari luar, sebab saya lihat di hotel ini hampir setiap malam itu kanvas-kanvas yang dari Manado, dari luar kota datang menginap di sini karena sudah jadi langganan mereka. Katanya hotel ini murah. Teman-teman, pada saat ini saya mulaikan perjalanan ini dari Jalan Ahmad Yani yang ada di kota-kota Mobagu ini. Teman-teman, ini sudah mendekati lapangan kota-kota Mobagu yang setiap hari pada sore hari agak ramai. Namun pada saat ini teman-teman, betul-betul saya lihat sepi karena hujan masih tetap mengguyur kota Mobagu pada saat ini. Dan teman-teman, ini saya belok kiri, ini menuju ke arah Kodim atau kantor Kodim, dan di sebelah kiri ini teman-teman kantor Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Di sini itu dia teman-teman semua. Kalau yang itu teman-teman kantor Mapolres Kota Mobagu. Kita terus teman-teman menyusuri jalan ini. Dan teman-teman, itu juga ada di sebelah kiri, ada papan yang besar, ada tulisan itu Gereja GBI Kasih Karunia Kota-Kota Mobagu. Teman-teman, kita terus teman-teman, inilah kantor Kodim yang ada di sebelah kiri ini teman-teman. Dan itu saya lihat ada rame-rame di sini teman-teman, bapak-bapak ABRI teman-teman, yang itu ada banyak kendaraan-kendaraan itu yang di lapangan Kota Mobagu itu. Wah, itu agak ramai di sini teman-teman. Mungkin mereka akan bepergian, ada tugas atau apa teman-teman. Namun saya hanya mengambil gambar karena saya hanya sekadar menghibur teman-teman semua. Nah, inilah kantor Kodim. Itu ada papan besar, itu ada mereknya besar sekali kelihatan teman-teman, dan keren tulisannya itu teman-teman. Terus kita teman-teman untuk menyusuri jalan ini. Ini masih sudah masuk, kalau tidak salah masuk Jalan Esparman. Namun saya kurang tahu sekali di tempat ini karena saya hanya lewat selalu di sini. Tapi di sini juga teman-teman ada gereja yang sangat keren. Inilah gereja pusat Kota Mobagu yang ada di Kota Mobagu ini teman-teman. Terus lagi kita di sebelah ini teman-teman, di sebelah gereja ini. Nah, ini sangat menarik teman-teman ini. Wah, benar-benar besar bangunannya. Di sebelah kiri itu teman-teman, itu adalah SMA Kristen Kota Mobagu. Terus lagi kita teman-teman, di sebelah kiri ini, nah ini ada bangunan apa ya teman-teman. Kita terus, di sini ada rumah sakit. Nah ini rumah sakit Kinapit, kalau tidak salah ini rumah sakit Kinapit yang ada di sini. Dan itu bangunan yang besar sana, itu adalah rumah sakit yang keren ini teman-teman, rumah sakit swasta yang ada di Kota Mobagu. Kita terus lagi teman-teman. Bagi teman-teman semua,
narasi yang saya berikan untuk teman-teman semua ini, saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ada di luar daerah kota-kota Mabagu. Sebab kalau orang kota Mabagu tentunya sudah tahu dan hari-hari lewat di sini. Namun bagi teman-teman yang ada di luar kota-kota Mabagu yang mungkin sudah berdomisili di sana, namun mereka asal sini, ya, pasti mereka senang dengan tayangan ini. Karena ada beberapa komentar, tolong tayangkan ulang di tahun 2021 kota-kota Mabagu. Dan saya mulai lagi teman-teman, sudah beberapa minggu saya mulai adakan pengambilan gambar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita pada saat ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Jangan lupa teman-teman like, share, subscribe video ini. Dan itu ada kolom komentar. Mungkin ada tempat yang mau dikunjungi atau ada sesuatu yang mau disampaikan lewat kolom komentar, kita berkomentar dengan baik dan sopan teman-teman. Nah teman-teman, salam dari kota-kota Mabagu. Salam dari Sulawesi Utara. Torang ini Basudara. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.